Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah, amma ba'da. Sahabat Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari cara membaca surah Al-Mulk ayat yang ke-19. Jadi bagi teman-teman yang sudah terbiasa membaca surah Al-Mulk setiap hari, misalnya sebelum tidur, coba cek sudah betul atau belum bacaannya. Adapun yang akan kita bahas yaitu surah Al-Mulk ayat ke-19. Pada surah Al-Mulk ayat yang ke-19 ini, coba teman-teman perhatikan, ini ada huruf Sad, kemudian ada bendera di atasnya, kemudian setelahnya ada huruf Fa yang ada tasydidnya. Nah, kemudian di sini ada tanda waqaf lazim, ya, mim kecil atau waqaf lazim. Biasanya di ujung mushaf ditulis waqaf lazim, begitu ya. Nah, bagaimana cara membaca kalimat ini? Kemudian bagaimana pula berhenti pada kalimat ini supaya kita jangan nanti asal membaca dan salah dalam berhenti. Simak video ini sampai selesai. Nah, teman-teman semuanya, kalimat yang sulit tadi sudah kita pindahkan ke slide, ya. Jadi teman-teman, huruf sa ini yang ada baris tegak di atasnya, kemudian ada bendera. Nah, yang baris tegak ini menandakan sa ini adalah mad asli, ya, panjangnya satu alif. Kemudian setelahnya ada huruf yang bertasydid, maka berubahlah dia dari mad asli kepada mad lazim musaqqal kalimi. Apa itu mad lazim musaqqal kalimi? Yaitu mad asli yang panjangnya awalnya cuma satu alif, so, begitu ya. Kemudian bertemu dengan huruf yang ada tasydid, begitu ya. Maka dia berubah dari satu alif menjadi tiga alif. Jadi cara membacanya tiga alif. Jadi Soffa, begitu ya. Nah, kemudian kita mesti berhenti pada kalimat bitna. Di sini ada dot sukun dan nun yang berharokat fathah ini, karena kita berhenti juga harus disukunkan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membunyikan huruf nun. Wa yaqbit, dibunyikan bunyi n. Wa yaqbit, begitu. Jadi kalau kita baca lengkap, ini dibaca tiga alif, kemudian ini dengan membunyikan huruf n, dengan membunyikan bunyi n, begitu ya. Wa yaqbit. Baik teman-teman semuanya, supaya lebih pahamnya coba kita praktekkan langsung kepada ayat 19 surah Al-Mulk ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. Jadi sa dibaca tiga alif, kemudian nun dibunyikan bunyi n, begitu ya. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman,
innahu bikulli syai'im basir. Sadaqallahul azim. Demikianlah teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.